Pistol buatan Jerman dan ratusan amunisi ditemukan di hutan kota Jayapura, Papua. Personel Brimob Polda Papua menemukan sebuah pistol buatan Jerman lengkap dengan magasin dan ratusan amunisi aktif di dalam hutan di kota Jayapura, Papua, Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023. Wakapolda Papua, Brigjen Ramdhani Hidayat menjelaskan penemuan senjata ini berawal dari laporan masyarakat melalui data intelijen yang kemudian diolah antara Polda Papua dan Brimob. Laporan itu kemudian diselidiki di area wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Temuan ini atas laporan masyarakat yang kemudian dikembangkan oleh intelijen kita. Ditemukan tadi malam sekira pukul 24 waktu Indonesia Timur. Untuk lokasi pastinya belum bisa kita sampaikan karena masih dalam proses penyidikan, yang jelas di dalam hutan wilayah Kota Jayapura, ungkap Brigjen Ramdhani, Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023. Menurut Brigjen Ramdhani, petugas menemukan kantong plastik hitam yang ditanam. Kantong plastik itu berisikan senjata api jenis Karl Walter Fabriklem, Dokal 9mm, buatan Jerman, satu magasin dan 171 butir amunisi. Senpi ini nomornya sudah dihapus, tetapi kita akan segera cek ke Lapfor untuk mengetahui alurnya dari mana dan tujuannya ke siapa, terang Wakapolda Papua. Brigjen Ramdhani memberikan apresiasi kepada warga yang ikut membantu dalam memberikan informasi sehingga personel Polda Papua bisa berhasil mengungkap kasus ini. Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi bagi warga yang telah membantu kami. Peran masyarakat sangat penting untuk menjaga situasi di hukum Polres Jayapura semakin kondusif, katanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!